betul-betul katakan dengan iman dan dalam doa. Suaranya yang keras. Tepuk tangan di atas kepala Tuhan Yesus, luar biasa baik. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, percaya setiap waktu, dan percaya bahwa hari ini Engkau melawat kami satu-satu. Katakan amin jika Engkau percaya. Katakan amin jika Engkau percaya. Dan kami percaya hari ini Roh Kudus hadir di tempat ini, urapi hambamu Gurunuki, juga urapi semua yang hadir di tempat ini, anak-anak Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau bersama kami. Katakan amin jika Engkau percaya. Dan kami mau dengar firman Tuhan baik-baik supaya kami betul-betul belajar akan kebenaran firman-Mu dan semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Duduk semuanya, selamat hari Minggu. Shalom. 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 Ada sukacita semuanya? Ada sukacita semuanya? Mukanya datar, mukanya datar. Ada sukacita semuanya? Kasih senyum yang terbaik bagi kanan maupun kirimu. Kasih senyum yang terbaik bagi kanan maupun kirimu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Haleluya. Oke. Anak-anak semuanya, hari ini saya Guru-Guru rindu untuk kita berbicara tentang tahap demi tahap tentang mengenal menjadi orang Kristen. Buku yang saya baca hari ini dan mungkin di kelanjutannya saya pikir baik kalau saya membagikan isi dari buku dengan judul Hidup Berkelimpahan. Apa artinya berkelimpahan? Apa artinya berkelimpahan? Siapa yang tahu angkat tangannya? Berkelimpahan dalam bahasa Inggris abundant. Berkelimpahan. Apa itu berkelimpahan? Hah? Melimpah. Apa itu artinya melimpah? Hah? Banyak. Apalagi berkelimpahan. Mengalami kepenuhan, mengalami sesuatu yang menyenangkan, itu namanya berkelimpahan. Orangnya berlimpah-limpah kekayaan, orangnya berlimpah sukacita, artinya dia memiliki banyak sukacita, mempunyai banyak kekayaan dan mempunyai banyak hal. Nah, rahasianya hidup berkelimpahan adalah yang pertama kita belajar satu perkataan, 1, 2, 3 dibaca, lahir baru. Orang yang mengalami berkelimpahan harus tahu dulu apa itu artinya lahir baru. Dalam bahasa Inggris, born again. Ya, apa? Dalam bahasa Inggris, born again. Apa itu lahir baru? Siapa yang pernah dengar kata lahir baru? Angkat tangannya. Siapa yang sebelumnya pernah dengar kata lahir baru? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Berarti sudah tahu ya. Oke, sekarang tidak perlu berlama-lama karena ini cukup panjang dan saya tidak mau satu chapter ini habis waktunya. Jadi mari buka Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan perhatikan waktu baca setiap ayat, harap sambil baca, sambil merenungkan dengan baik-baik. Amin. Amin. Ya, ini sebenarnya tidak lebih tepatnya bukan khotbah, tapi kita sedang seperti kursus, sedang seperti belajar. Ya, hampir mirip dengan katekismus. Jadi posisinya posisi anak yang belajar. Mari baca 3, 2, 1, Yohanes pasal 1 ayat 12, sudah ketemu semuanya?
Dan sambil digaris bawahi boleh, sangat penting sekali untuk diingat sepanjang hidupmu sampai engkau dipanggil Tuhan kembali. 3, 2, 1, 2, 3. Sekali lagi 3, 2, 1. Amin. Baik, sekarang Alkitabnya dikasih pembatas. Dikasih pembatas. Saya bicara pembatas betul-betul dilakukan. Pembatas, kemudian silakan ditutup sekarang Alkitabnya. Ditutup. Mari kita sama-sama ulangi 3:21 Yohanes pasal 1 ayat 12. 3:2 sekali lagi ucapkan alamatnya 3:2. Puji Tuhan, tepuk tangan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima siapa? Puji Tuhan. Siapa anak-anak Allah? Orang yang percaya Tuhan Yesus. Jadi percaya di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Itu artinya lahir baru. Amin. Amin. Jadi dalam kitab apa kita hari ini belajar? Dalam kitab Yohanes. Dan kita telah belajar semua yang menerima dan percaya dan telah menjadi anak-anak Allah. Apakah engkau anak Allah? Katakan amin jika engkau setuju. Amin. Nah, kita juga telah belajar ya siapa saja yang menjadi anak-anak Allah. Mereka ya aktif ya sama saya ya ikut ya. Mereka yang menerima ya. Ayo, mereka yang menerima Kristus dan kitab apa yang mengajarkan hal ini? Yohanes pasal 1 ayat 12. Good. Jadi setiap mereka yang menerima dan percaya padanya. Kenapa perlu diulang-ulang? Karena diulang membuat kita semakin, bukan semakin pintar, ini bukan masalah pintar atau bodoh, menjadi semakin ingat, dasarnya menjadi kuat ya. Sekali lagi perhatikan baik-baik ya, ini masih sederhana. Tapi sayang sekali, perhatikan kalimat ini penting sekali dan banyak dilakukan oleh orang Kristen dan salah mereka mengerti tentang percaya Tuhan Yesus. Mari kita baca sama-sama 3:2. Berhenti dulu. Banyak orang, perhatikan baik-baik, mereka banyak orang yang mengatakan mereka percaya, tapi hidupnya tidak mencerminkan hal ini. Apa alasannya? Alasannya apa kira-kira? Perhatikan baca selanjutnya. Harus juga apa? Oh, tadi harus juga apa? Kembali Yohanes pasal 1 ayat 12 harus juga. Wah, semua orang mengatakan percaya. Maaf kata ya, hampir semua orang di seluruh dunia percaya Yesus pernah ada di dunia ini atau tidak? Ada. Saya pernah tanya orang ateis yang tidak percaya Tuhan sama sekali. Mereka percaya Yesus pernah lahir. Orang Muslim, orang Hindu mungkin, orang Buddha mungkin. Orang Muslim jelas percaya. Mereka percaya ada Yesus. Tapi tidak semua orang apa? Menerima Yesus dalam hidup sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu Bang Janin pernah berkhotbah ini. Jangan-jangan semua anak Boas percaya Yesus. Amin. Tapi apakah semua anak Boas
menerima Yesus Kristus. Katakan amin jika engkau setuju. Percaya dan menerima. Sekali lagi. Katakan sekali lagi. 3, 2. Amin. Ya. Apa sih maksudnya kata-kata ini? Perhatikan baik-baik. Ada sebuah pertanyaan. Baik sekali. Manakah dari 3 orang sakit yang menurut kamu dari 3 orang sakit ini yang punya kesempatan untuk sembuh lebih besar? Pikir baik-baik. 3, 2. Mana? Contoh nih sebuah cerita. Halo Pak Dokter. Ada Pak Dokter datang. Selamat pagi Pak. Oh iya pagi. Pak, saya mau bantu supaya merasa lebih baik. Obat ini bisa membantu Bapak menjadi lebih baik. Kemudian si A jawab. 3, 2. Apa jawabannya? Oh maaf, maaf Pak, saya gak mau minum obat itu. Yang kedua, ini bahasa Batak ya, kata bang itu bahasa Batak biasanya. Ayo katakan, 3, 2. Mama udah kata ini. Tinggalkan saya sendiri. Ada seorang pasien, dokternya datang, Pak mau minum obat ini? Oh maaf, maaf, saya nggak mau, tinggalkan saja saya sendiri. Tapi yang ketiga, oh ya berikan obat itu pada bu dokter, aku akan minum obat itu. Mana yang cepat sembuhnya? Kenapa cepat sembuhnya? Karena dia percaya dan mau menerima obat itu. Perhatikan pertanyaan yang hampir sama kepada kamu. Silakan dikoreksi diri sendiri. Mari kita koreksi diri sendiri. Nah, kepercaya tanpa menerima bukanlah iman yang sejati. Jadi kalau saya mau tanya, iman yang sejati kepada Tuhan Yesus sama dengan? Iman sejati kepada Tuhan Yesus sama dengan? Percaya dan menerima siapa? Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Ya, manakah menurut kamu yang disebut anak-anak Allah? Ya, yang pertama, saya percaya dalam Engkau Tuhan Yesus, tapi saya tidak bisa menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan saya. Sebab teman-teman akan menertawakanku. Kira-kira di dunia ini banyak orang seperti ini enggak, khususnya orang Kristen? Banyak atau sedikit? KTP-nya Kristen. Keluarganya Kristen. Suka ke gereja. Tapi waktu teman-temannya ajak dia main, waktu teman-temannya ajak dia ngobrol, atau waktu teman-temannya ajak dia bercanda, kemudian membahas tentang Kristen, dia bilang, saya malu, saya gak mau. Menurut kamu, apakah dia anak Allah? Apakah dia anak Allah? Mari yang kedua, saya percaya dalam Engkau Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku, saya menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan saya. Apakah dia anak Allah? Ya. Berikutnya, saya tidak akan percaya Yesus. Ini pasti, sudah pasti jawabannya, bukan anak Allah. Jadi mana yang anak Allah? B. Apa kata-katanya? Oke, coba diulang baik-baik kata-kata ini sambil ditutup matanya. Coba pelan-pelan dulu dibuka mata. 3, 2. Coba sudah hafal? Tutup mata coba. Saya Tuhan Yesus masuklah dalam hidupku. Saya menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan amin. Katakan amin. Amin. Kita anak-anak Allah. Amin. Oke. Yuk, berikutnya. Jadi menjadi apakah mereka yang sudah menerima dan percaya? Anak-anak Allah. Berarti Elis, Moses, Sefa, Yohanes, Desi, Isa, Daniel. Sebutkan dirimu lanjut. Terus. Namamu siapa? Enggak terdengar.
sama siapa? Oke, lanjut. Yang keras dengan percaya diri. Terus. 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 Unika terus. 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 Katakan sama diri sendiri. Mose anak Allah, Elis anak Allah. Coba sebut dengan nama sendiri. Nugi, guru Nugi anak Allah. 3, 2. Sekali lagi. Sekali lagi. Sebut dengan nama sendiri. 3, 2. Ah, puji Tuhan. Loh, kok ketawa? Serius ini ya? Oke, saya berarti anak-anak Allah. Jangan pernah mau dibohongi orang-orang dunia. Jangan pernah mau dibohongi setan. Jangan pernah mau dibohongi kata-kata yang jahat. Oh, kamu itu anak begini. Oh, kamu itu anak begini. Oh, kamu anak begini. Saya dulu pernah dengar ada yang bilang begini. Anak siapa sih kamu? Anak setan, gitu ya. Sorry. Bukan, saya anak Allah. Dibentuk dan dicipta Tuhan Yesus. Mari kita katakan sekali lagi. 3, 2, apa artinya menerima Yesus? Ini berarti berbalik dari oke, pertanyaannya saya mau perjelas dulu. Menerima Yesus berarti mengambil satu langkah. Satu langkah penting. Berarti mengambil sebuah keputusan. Yang mengambil keputusan itu orang sudah dewasa atau semua orang termasuk anak kecil bahkan bayi sekalipun. Mana? Iya, semua orang termasuk bahkan anak kecil sekalipun. Ketika dia tahu ada yang benar, maka dia putus. Saya mau pilih yang ini atau saya tolak yang itu. Mengerti? Jadi waktu menerima Yesus berarti saya pilih Tuhan. Saya pilih percaya dan menerima Tuhan. Karena saya tahu dia yang apa? Yang benar atau yang salah? Yang benar. Dan saya adalah yang? Perhatikan ini. Berbalik dari apa yang kamu tahu itu. Perhatikan ada sebuah pertanyaan penting. Engkau jika tidak memahami kata-kata ini, tidak pernah akan percaya Tuhan Yesus. Jika ada orang bisa bilang sama dirinya sendiri, dia bilang, oh saya gak ada salah, saya gak pernah mencuri, saya gak pernah berbohong, saya orang baik, saya selalu berbuat baik. Apakah dia bisa percaya Tuhan Yesus? Tidak ada. Tidak bakalan. Hanya orang yang sadar diri bahwa dia orang bersalah, dia orang berdosa, orang yang penuh cacat, yang penuh kecelaan, yang penuh dosa. Dia sadar, dia gak merasa paling baik. Ternyata jauh lebih buruk dari apa yang dia pikirkan. Di situ dia menerima Yesus. Pertanyaan saya, sudahkah kamu melanggar langkah ini? Tolong jawab dalam hatimu sendiri. Ya atau tidak, atau bahkan tidak tahu. Tapi saya belum itu, coba angkat tangan dulu. Siapa yang bisa jawab dengan yakin dan percaya sungguh dengan spontan? Katakan ya. Angkat tangan yang tinggi. Oh, ada yang angkatnya pelan-pelan. Ayo dengan spontan. Saya ingin dapat yang jawaban yang spontan. Ini tidak menentukan kamu akan dihukum atau tidak. Ini tidak ada urusannya. Tidak menentukan kamu akan diapa-apai. Ya, coba jawab dengan spontan jika engkau mengerti pertanyaan ini bahwa kalau menerima Yesus adalah langkah penting yang diambil yang berarti berbalik dari apa yang kamu tahu itu salah, kemudian meminta Yesus masuk dalam hatimu dan jadi Tuhan Juru Selamat kamu. Angkat tangan sekarang juga jika kamu katakan ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Tuhan. Pertanyaan yang sama ini pernah saya sampaikan dalam bentuk hal yang lain. Ada yang jawab tidak. Karena tadi dia bilang. Karena dia merasa orang yang paling baik dan benar. Tapi jika engkau sadar betul saya bukan orang siapa-siapa termasuk guru Nugi. Termasuk orang-orang percaya. Bahkan saya yakin mempercaya. Wong Mahatata, Wong Janim Samonim. Atau mungkin Kang Sen, Hijin Sen dan lain-lain. Pasti kenapa dia ikut Tuhan Yesus? Karena mereka mengerti betul saya bukan orang baik. Saya penuh salah.
Tapi karena oleh Tuhan Yesus, saya diubah menjadi. Perhatikan ini, masuk dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hatinya diubah. Amin. Amin. Mari kita katakan sekali lagi ayat ini. 3, 2. Ayo, sekali lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya. Menerimanya itu artinya siapa? Yesus Kristus. Terus? Yohanes, puji Tuhan. Coba saya ingin tunjuk Timo. Ayo bangkit berdiri. Cepat, 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 jangan lama-lama. Nanti buang waktu. Gampang, gampang ini. Sudah ayat bahasa Inggris kan setiap minggu. Ayo, cuma bahasa Indonesia sederhana. 3, 2. Yang keras, yang keras. Ya, ku kuasa supaya menjadi berdiri yang tegak. Siapa kamu anak? Anak? Anaknya berapa kali? Anak? Ucapin makanya. Anak Allah yaitu? Hah? Yang keras. Percaya diri. Yang? Oke, yuk. Puji Tuhan, tepuk tangan. Ya. Konsentrasi ya. Jadi setiap pilih sebuah orang yang percaya dalam nama orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari lanjut. Nah, kamu telah menerima dan percaya dalam namanya. Coba kata kamunya diganti yuk. Kata kamunya diganti. Jadi apa? Nama diri sendiri sama-sama dibaca. Guru Nugi telah menerima dan percaya dalam nama Yesus Kristus. Karena itu Guru Nugi telah menjadi anak. Puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi. Nah, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, betapa indahnya ketika ganti kata kamunya jadi kata saya, jadi nama diri sendiri. Betapa Guru Nugi menyadari bahwa sebagai anak Allah, Kak Guru Nugi sekarang adalah anggota keluarga Allah. Nah, pilihkan mana yang paling istimewa seseorang menjadi anggota. Kalau saya tanya sama Joshua, menurut kamu paling enak jadi apa? Keluarga Allah, apa uniknya menurut kamu? Jujur, keluarga Allah? Apa Grace? Keluarga Allah? Gak mau jadi keluarga Presiden Jokowi. Jadi anak Pak Jokowi lebih hebat, mungkin. Atau jadi keluarga kerajaan. Ada yang mau? Jangan-jangan dalam hati sebenarnya mau-mau aja. Bentang-bentang di bawah, pilihnya keluarga Allah. Iya ya, jujur ya, kita lebih enak jadi keluarga daripada keluarga atau keluarga. Kenapa sih lebih enak? Nah, perhatikan baik-baik, mari kita baca baik-baik. Ketika kita menerima Yesus Kristus dan percaya, oke coba tolong Desi baca 3, 2. Amin. Tepuk tangan. Ada kalimat yang mungkin bahkan orang Kristen juga kadang kurang mengerti. Dan kalimat ini menarik buat saya. Perhatikan baik-baik. Kita bukanlah, sama-sama dibaca. Kita bukanlah anak Kristus, tapi kita anak Allah.
Betul, berhenti di situ. Kita bukan anak Tuhan Yesus. Hati-hati ya. Ada banyak ajaran salah seolah-olah kita anak Yesus. Kalau tidak salah di beberapa ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran Kristen yang salah, banyak yang mengatakan jadi Yesus seolah lebih tinggi bahkan daripada Allah. Ingat, kita menyembah Allah Tritunggal. Kita dijadikan anak Allah oleh karena itu. Yesus sampai rela turun ke dunia untuk membuat kita bisa menjadi kembali lagi menjadi anak Allah. Ia adalah gambar dan rupa Allah dan kembali menjadi gambar dan rupa Allah. Apa artinya ini penting? Kenapa ini penting? Karena ini berarti mau mengatakan saya itu anak Allah. Amin. Saya bukan cuma pengikut, saya bukan cuma murid, tetapi saya adalah anak. Saya sahabat Yesus Kristus. Saya pengikut Yesus Kristus. Saya adalah murid Tuhan Yesus. Tetapi lebih istimewa, saya adalah anak. Kenapa dosa terjadi di dunia ini? Karena dulu kita adalah anak Allah dan sekarang kita. Karena sekarang bukan anak setan juga, tapi karena dosa membuat hubungan kita dengan Allah menjadi terputus. Tapi kita puji Tuhan, Tuhan Yesus hadir dan Tuhan Yesus menggantikan hukuman dosa sehingga kita kembali lagi statusnya. Jadi kalau ada orang tanya, siapa kamu? Saya adalah. Beberapa hari ini guru Nugi bertanya di anak remaja ya. Who am I? Siapa? Beberapa sudah kasih jawaban. Tapi satu hal yang paling penting kamu harus ingat. Saya adalah anak. Saya bukan cuma anak mama saya, anak orang tua saya, anak Wong Yanin Samoning, atau anak Boas, atau anak. Tapi lebih istimewa, kita adalah anak. Kita kembali lagi pada status yang benar. Songhe, jangan melamun. Mari kita lanjut. Ketika kamu menerima Yesus, kamu dilahirkan dalam keluarga Allah. Coba lanjutkan, Mose. Mengalami apa? Lahir baru. Mengalami apa? Jadi pertanyaannya kembali lagi ke tema yang pertama tadi di awal. Jadi apa itu lahir baru? Yaitu ketika kita percaya dan sekali lagi bersama-sama. Apa itu lahir baru? Perhatikan, ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, di saat itu saya dilahirkan kembali. Kalau di dalam Alkitab ditulisnya dilahirkan kembali atau lahir baru. Jadi kalau jangan pernah berpikir gimana bisa saya lahir kembali, siapa yang pernah nanya itu? Siapa yang pernah nanya itu? Karena Nikodemus kurang tahu. Tuhan Yesus bicara lahir baru berarti ketika dia percaya dan sekali lagi ketika dia. Amin. Mari kita lanjutkan lagi. Jadi perhatikan baik-baik. Kelahiran baru ini tidak saja menjadikan kamu anggota baru dalam keluarga baru. Bukan kamu juga diberikan hidup yang kamu juga diberikan hidup yang baru. Hidup Kristus itu sendiri. Inilah hidup dalam segala kepenuhan, hidup yang berkelimpahan, yang nanti akan menjadi pokok bahasan sepanjang buku itu. Ya, bukunya cukup tebal. Ya. Jadi sekarang pertanyaan saya, bagaimana hidup baru ini dimulai? Coba Yohanes jawab dengan puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Angkat tangannya jika engkau sudah mendalami kelahiran baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tiba belum ya? Masih bingung-bingung ya? Masih ragu-ragu ya? Oke, puji Tuhan semuanya ya. Nah, perhatikan baik-baik. Mari kita buka ayatnya dulu. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-13. Di garis bawahi sekalian, karena ini juga menjadi ayat yang penting untuk diingat kembali lagi di dalam kepala kita. Ini ingat-ingat ayat-ayat dasar ya.
Semua orang Kristen di seluruh dunia harus tahu ayat-ayat dari mulai Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 1 ayat 13. Mari sama-sama dibaca 3, 2, 1. Amin. Sekali lagi dibaca 3, 2, 1. Jadi mereka yang lahir baru itu lahir dulu, bikin masuk lagi ke dalam perut ibu, kutuk-kutuk-kutuk-kutuk-kutuk-kutuk diolah gitu. Caranya, gimana caranya lahir baru? Mari sama-sama baca 3-2. Orang, pelan-pelan, bacanya pelan-pelan, sambil dimengerti kata per kata. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Dari darah atau daging berarti masuk dalam perut seorang ibu, tapi katanya bukan, bukan masuk ke dalam perut ibu, tapi bukan pula, sama-sama dibaca pelan-pelan, oleh keinginan laki-laki, melainkan dari, apa artinya dari Allah? Berarti dilahirkan oleh siapa? Ya, oleh Allah artinya melalui pertolongan siapa? Roh Kudus. Saat Roh Kudus masuk dalam hatimu, saat engkau percaya dan menerima dia, saat itulah engkau lahir kembali. Saat engkau bisa, saya jadi ingat persis ya, sederhana saja, singkat saja. Waktu guru Nugi mengatakan bahwa saya sudah bertobat, itu saat SMP kelas 1. Saat itu saya takut sekali sama setan. Karena saya dikasih lihat setan. Jadi saya menangis begitu keras suatu malam. Dalam hati saya gak percaya apa yang dikatakan Alkitab. Saya gak percaya apa yang pernah diajarkan orang tua. Dan saya tidak percaya apapun. Tapi saya gak tahu kenapa menangis begitu keras. Diingatkan satu perkataan Tuhan. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Saat itulah Guru Nugi merasakan betul ada kuasa roh yang masuk di dalam hati. Dan saat itu, saya tidak akan pernah lihat lagi setan. Puji Tuhan, saat kapan engkau merasakan itu? Itu adalah kelahiran baru. Amin. Jika engkau sampai detik ini belum pernah merasakan pengalaman seperti itu, coba tanya sama diri sendiri dan tanya sama. Seorang Kristen yang baik dan sejati, dia pasti punya pengalaman momen paling penting di dalam hidupnya yang membuat dia berbalik kepada Tuhan. Dari orang yang dulu takut, sangat berdosa, sangat bersalah, sangat tidak tahu yang benar, tapi tiba-tiba ada satu kesedihan yang luar biasa yang membuat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati. Disitulah engkau mengalami yang namanya lahir. Amin. Pasti, pasti semua orang Kristen yang baik dan imannya sejati mengalami. Caranya beda-beda, beda-beda. Setiap orang beda-beda. Tapi pasti mengalami itu. Tapi kalau orang Kristennya cuma biasa-biasa, sekolah minggu, ke gereja, ibadah, dengar firman Tuhan, ibadah, dengar firman Tuhan, ibadah. Cuma gitu-gitu saja. Tidak pernah mengalami satu titik pengalaman yang begitu sedih, yang begitu membuat dia menangis, sampai dia merasakan betul, bahkan dia merasakan ada getaran Roh Kudus. Saya bisa katakan istilahnya, mengalami getaran, goncangan yang luar biasa. Disitulah Roh Kudus bekerja. Amin. Amin. Guru Nugi berharap sekali semua anak-anak buas mengalami satu titik itu. Saat dimana engkau bingung dengan hidup ini. Saat dimana engkau mungkin sering dimarahi. Mungkin saat sering dihukum atau sering diapa-apain yang membuat engkau sedih luar biasa, datang pada Tuhan, pasti Tuhan bekerja. Amin. Di situ engkau akan mengalami betul-betul titik balik. Mari kita lanjutkan lagi, sekali lagi. Yuk. Jadi kita dapat mengerti sekarang, sama-sama dibaca. Tidak akan. Ya, melalui, sorry. Tidak ada kaitannya, sorry. Sekali lagi, kita dapat mengerti 3-2. Tidak akan
bahwa kelahiran kita tidak ada kaitannya dengan orang tua kita. Melalui siapa kita dilahirkan kembali? Oleh siapa? Jadi walaupun guru Luki mengajar, walaupun engkau misalnya punya orang tua atau wong janin sama ini menjadi orang tuamu mengajarkan tentang firman Tuhan, walaupun siapa guru-guru yang mengajar, apapun itu, pendeta hebat sekalipun engkau dengar, tapi jika tanpa kuasa Allah, engkau tidak mengalami kelahiran. Tapi jika ada kuasa Allah yang besar terjadi dalam hidupmu, engkau akan mengalami kelahiran tadi. Itulah yang nanti kita bisa sebut transform. Oke, lanjut. Mereka sama-sama dibaca. Amin. Amin. Engkau percaya? Berikutnya. Perhatikan gambar ini. Yo, berpikir. Baik-baik. Manakah dari orang-orang berikut yang adalah anak Allah menurut kamu yang mana? Song Hun, coba jawab. Yang mana? Song Hun pintar sekali loh. Kemarin aja pelajar berapa ya? Lupa lah. Yang mana? Gambar A, gambar B, gambar C atau gambar D? Ayo Song Hun. Song Hun. Yang mana? Yang mana? Coba dibaca kata-katanya, bisa dibaca enggak sampai di situ? Bisa ya, bisa dibaca. Ayo 3, 2. Kelihatan enggak? Oh, enggak kelihatan, susah ya. Oke, Yohanes coba dibaca. Saya mau tanya kenapa bukan dia? Karena saya ini sama saja kalau kamu lihat ada anak-anak suka pergi ke sekolah minggu tapi dia tidak mengerti artinya sekolah minggu. Dibawa ke orang tuanya, dibawa ke gereja sampai besar dia tidak mengalami apa-apa. Kasihan sekali. Dia tidak mengalami perjumpaan bersama kamu. Jangan sampai anak buah mengalami hal ini. Amin. Tapi pasti kalian mengalami. Mengalami yang ini. Berikutnya, kalau yang ini saya tanya, kenapa saya bangga enggak termasuk anak Allah? Ya karena dia cuma berpikir, oh, bapak saya orang Kristen, ibu saya orang Kristen. Belum tentu dia menerima Kristus. Oh, banyak sekali orang Kristen yang lahir dari keluarga Kristen baik-baik, bapak ibunya setia, cinta Tuhan, tapi anaknya malah tidak. Bahkan akhirnya contoh paling sederhana kalau di Indonesia, mungkin di negara lain agak berbeda, di Indonesia biasanya sudah besar jatuh cinta sama orang yang belum percaya. Lah apa artinya dia keluarga Kristen? Wah di Indonesia kasihan sekali, begitu banyak hanya karena itu. Berikutnya, kenapa ini bukan anak Allah Elis? Ya, dia hanya tahu baptisan. Baptis tahu ya, siapa yang belum tahu arti kata baptisan? Sudah tahu semua dibaptis? Artinya dibaptis apa? Biasanya, yang kamu tahu? Ya, dibaptis itu ada dua sebenarnya. Dibaptis di dalam roh dan dibaptis dengan air. Dibaptis dalam air itu simbol. Ya. Itu sebagai tanda proklamasi mengatakan bahwa saya orang percaya. Ya, enggak, itu lain waktu saja. Mari kita sama-sama sekali lagi ingat Yohanes 3:2. Oh ya, bangkit berdiri semuanya, bangkit berdiri dulu, bangkit berdiri. Supaya suara nafasnya lebih. Ya, 3:2. Tetapi. Mbak, sekali lagi coba. Oke. Good, baik, duduk semuanya. Jadi tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya padanya. Ya. Yo. Jadi lanjut lagi. Kelahiran baru ini bukanlah buatan manusia, berarti kan ya, karena tadi dibuat oleh tetapi dikerjakan oleh Allah dalam hidupnya siapa? Coba yo dibaca pakai nama sendiri. 3:2. Bukan buatan manusia, tapi dikerjakan oleh Allah dalam guru Nuki.
Sekali lagi, 3, 2. Huruf ini adalah api dikerjakan oleh Allah dalam guru Luki. Amin. Ya. Mari sama-sama dibaca 3:2 Yohanes pasal 10 ayat 28. Dibuka dulu Alkitabnya, boleh digaris bawahi. Ini juga ayat penting. Sambil digaris bawahi, mari kita sama-sama baca 3:2 Sudah ketemu semua? Yohanes pasal 10 ayat 28. Sudah ketemu semua ya? Katakan amin. Ya. Mari sama-sama dibaca menurut Alkitabnya saja masing-masing. 3:2 Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan. Ah, berarti kalau kamu sudah jadi anak Allah, kamu dipegang sama? Berarti kalau ada setan, ada orang, ada siapa-siapa yang mau godain kamu, bisa enggak? Kelas SMP sudah belajar Ayub ya. Ayub digoda banyak orang ya. Digoda setan, dengan penyakit, dengan masalah. Juga digoda sama teman-temannya yang bukannya mendukung dalam doa malah menghak. Tapi imannya Ayub kuat atau enggak? Karena dia milik siapa? Siapa kamu? Kamu milik Allah. Amin. Mari kita lanjut lagi. Sekali lagi, sama-sama dibaca. Sudah hampir selesai nih, 21, 22, dan 28 terakhir ya. Mari kita baca, 3:2 Permulaan baru yang dapat berlanjut. Oke, saya mau tanya dulu nih, kapan ya kira-kira berhenti Esra? Ayo berdiri, berdiri, ambil nafas yang banyak. Ambil nafas. Jadi kapan duduk lagi? Kapan kita menerima Yesus sampai kapan ya? Menjadi anggota keluarga Allah sampai kapan ya? Tidak. Menurut kamu sampai kapan? Sampai selama-lamanya berarti. Tidak pernah berhenti. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Waktu saya jadi anggota keluarga Allah, saya diterima sepenuhnya oleh Allah dan tidak akan pernah lagi diusir. Amin. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Coba bayangkan, bahkan anak diusir orang tua, pernah dengar apa enggak? Pernah dengar enggak menurut kamu? Ada banyak saya dengar, baik di berita TV, di depan mata saya sendiri, di mana-mana. Anak orang tua saja bisa mengusir anak-anaknya. Anak juga bisa mengusir orang tuanya. Banyak dunia penuh dosa. Tapi kita bersyukur dan puji Tuhan karena kita punya Allah yang setia, yang betul-betul penuh kasih. Jadi sekali kamu menjadi anak Allah, kamu tidak bakalan di. Amin. Jangan sampai engkau malah yang justru mengusir Allah dari hati. Tapi jadilah engkau yang juga taat dan setia pada Dia. Yo, lanjut. Mari coba tolong siapa itu namanya? Daniel. Telah menerima kamu dan tidak. Kamu akan kemana? Pergi bersama Tuhan. Haleluya, tepuk tangan. Kita pergi bersama Tuhan. Waktu kita meninggal dunia, kita pergi bersama Allah. Waktu kamu ada di dunia, kamu bersama Tuhan. Amin. Ketika kamu meninggal dunia, kepada siapa kamu akan pergi dan hidup bersama? Sama. Bersama berikutnya, sekali lagi, coba dia dibaca.
seorang anak Allah, dalam siapa kamu harus percaya? Dalam siapa? Betul sekali. Tepuk tangan. Usaha diri sendiri bisa berbuat baik. Itu jelas tidak. Bukan itu. Yang ini, oh mungkin karena pendeta, misionaris kita selalu berdoa untuk pendeta, untuk misionaris. Ternyata bukan juga. Pendeta gak bisa menyelamatkan kamu. Misionaris hanya bisa memberitakan Injil. Guru Nugi hanya bisa bicara tentang firman Tuhan. Tapi yang membuat engkau bisa percaya dan akhirnya engkau dijadikan anak Allah hanya siapa? Anak. Hanya oleh Allah. Melalui kuasa Roh. Kenapa kita selalu mengundang Roh Kudus? Karena tanpa kuasanya, guru Nugi gak bisa bikin apa-apa. Para pendeta gak bisa bikin apa-apa. Para misionaris, para termasuk penyanyian sama dan semua orang-orang yang baik, yang cinta Tuhan, hanya bisa taat dan setia pada Tuhan Yesus, memberitakan Injilnya, tetapi semua kembali lagi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Anak-anak doa saya yakin dan percaya, sudah di dalam tangan dan genggaman Allah. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, jadi siapa yang menjadikan kamu anak Allah? Ayo, siapa yang menjadikan kamu anak Allah? Ayo, siapa yang menjadikan kamu anak Allah? Allah sendiri. Jangan terjebak ya. Bukan diri sendiri, bukan bosnya sendiri, tetapi hanya Allah sendiri. Bosnya gampang banget dijebak pertanyaan. Kemarin juga banyak salah gara-gara dijebak pertanyaan. Mari kita bertanya lagi. Jadi dapatkan Allah di hadapan? Ya. Ya, dan pasti katakan dengan yakin dan penuh setia. Ya. Ya. Ya, saya yakin Allah bisa diandalkan. Amin. Nah, jadi sekali lagi dengan pengertian ini, apa mungkin untuk yakin tentang apa ini? Tentang menjadi anak Allah? Ya. Katakan sama diri sendiri, guru Nugi anak Allah. Sekali lagi, guru Nugi anak Allah. Setan, jangan bantu saya ya. Saya anak Allah. Oke, jadi kalau ada yang bilang, ada yang mau ganggu kamu, ada yang mau bisikin kamu, oh bikin aja yang nakal-nakal, bikin aja mencuri, bikin aja apa. Kamu kan sebenarnya anak saya, kamu anak setan loh, bukan anak Allah. Mau dengar? Tidak boleh. Saya anak Allah, saya mau takut sama Tuhan Yesus. Gak mau dengar kamu. Mengerti? Dia bersuara di mana? Biasanya setan bersuaranya di mana? Hati pikiranmu. Atau juga lewat teman. Teman-teman bisa kadang-kadang ngomong yang gak baik. Khususnya teman-teman di luar sana. Ya, yang belum percaya. Di luar negeri? Bukan di luar negeri. Di luar sana gak tahu di mana lah kamu. Orang-orang yang belum percaya ya. Oke, bagian terakhir. Yuk, mari kita baca sama-sama. Mari kita jawab juga dengan penuh keyakinan dan penuh kesetiaan. 3, 2. Dia selalu melakukan apa yang dia katakan. Jika segala sesuatu yang bergantung pada Allah. Bukan ganti nama sendiri. Coba. Bukan. Bukan guru Nugi atau orang lain. Manakah yang guru Nugi katakan? Katakan yuk bareng-bareng ya sama guru Nugi. Katakan dengan apa ini, dengan penuh keyakinan. Katakan apa yang kamu rasakan. 3, 2, 1. Rasa aman. Pikiran. Oke, sekali lagi coba dengan penuh keyakinan. Katakan apa yang guru Nugi rasa. 3, 2, 1. Sama-sama. Apa yang guru Nugi rasakan. 3, 2. Rasa aman. Menurut kamu bos, kamu lebih pilih mana? Rasa aman, pikiran damai, keraguan, atau tidak pasti? Pikiran damai, puji Tuhan. Apa Seva? Oh, pikiran damai. Apa Yohanes? Oke, okay, Elis apa? Kalau Desi apa? Damai. Apa Esther? Apa Esther? Pikiran damai. Oke, okay. Dia apa dia? Damai. Kalau Alep?
Oh, jangan tanya diri sendiri, pikir sendiri. Apa yang mana? Oh, rasa aman. Apa Joshua? Oh, pikiran damai. Apa Caleb? Daniel. Oke. Apa Isaac? Pikiran damai. Apa Chris? Oh, pikiran damai. Apa Ruth? Pikiran damai. Apa Yunike? Rasa aman. Apa Songhe? Pikiran damai. Apa Louis? Apa? Jangan dipotong-potong. Kamu suka potong-potong. Damai. Damai. Apa jawabannya yang lengkap? Oh, rasa aman. Oke. Okay. Rudia? Pikiran damai. Apa Timo? Pikiran damai. Puji Tuhan. Apa Esra? Oh, pikiran damai. Apa Sogun? Oh, pikiran damai. Dia mengalami damai sejahtera luar biasa. Kalau enggak gigit-gigit itu. Apa Joy? Hah? Pikiran damai. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semoga jawabanmu betul dari hati kamu ya. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita sadar betul kita jadi anak Allah. Saya rasa aman. Bagi guru Luki, saya merasa aman. Bagi kamu mungkin pikiran damai. Tidak ada yang salah. Tapi juga mungkin ada dari kita yang masih merasa ragu. Mungkin ada yang masih merasa kurang pas. Mari bertanya sama Tuhan. Terus minta bimbingan Tuhan. Supaya kita betul-betul dapat jawaban yang lengkap dan yang tepat. Amin. Sekali lagi, guru Nugi tidak bisa bikin apa-apa. Bisa tidak bisa ubah kamu. Tidak bisa paksa kamu juga. Hanya oleh karena kasih dan kuasa Roh Kudus saja. Kamu bisa dipaksa oleh Tuhan. Amin. Amin. Supaya percaya dan dapat kasih karunia. Amin. Mari kita tutup di dalam doa ya. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih. Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik. Tanpa kasih Kristus, kami bukan siapa-siapa. Kami jauh dari kesempurnaan dan kebaikan. Kami hanya orang berdosa. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus, kami dijadikan anak-anak Allah. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, tepuk tangan semuanya. Mari kita bersama-sama. Oh, saya kembali.